Udah lama. Terakhir berapa tahun? 2 tahun yang lalu mungkin kesini. Sekarang ini jalurnya baru. Bikin tangga. Kayaknya sampai atas. Lumayan. Bro. Nanjak terus. Nah, setelah lumayan nanjakan, bikin ngos-ngosan. Ini tuh jalur yang lama tuh. Sekarang agak nyingkat sih kayaknya. Cuman lebih pedih. Lanjut ah. Karena ketinggiannya cuma 1100 mdpl. Wow. Set. Ciri khas Gunung Singa. Treknya begini. Redang. Gerah. Ini kalian bisa istirahat dulu sini. Hah? Lumayan. Redang. Lanjut. Spot terbuka. Sana Bandung Utara. Ini pegunungan Bandung, barisan Gunung Bandung, Bukit Barisan Bandung. Ini yang paling gagah, Gunung Malabar. Kalau mau ambil air tuh sumber air buat hangin. Ke puncak dikit lagi tuh udah di, nyampe di depan juga puncak. Puncak Gunung Singa.
baru cuman libur kayaknya besok. Lahan campnya lumayan luas. Beres muter-muter, lanjut ke puncaknya aja, mumpung cerah. Lanjut di. Alhamdulillah. Cak. Lu sih enggak. Kayaknya ngecamp di sini aja. Biar dapat titik lagi. Lihat. Keren. Total sampai puncak 900 meter. 35 menit. Mantap. Masak nasi gor dulu.
Ini Gunung Burangrang lagi badai sama tangkuban perahu. Badai juga. Ini ada Gunung Bukit Tunggul sama lagi badai juga nih. Pegunungan sana lagi badai. Sini juga ada Palasari. Gunung Palasari. Nah, ini paling ujung Gunung Manglayang. Sebelah sini ada ini Cikura, ini yang paling terjal tuh, segitiga tuh, itu Cikurai. Sebelahnya kayak Guntur. Kalau yang ini kayaknya Karembi, Kerenceng, daerah situ. Nggak tahu Gunung Mandalawang itu daerah sana. Ini yang gagah nih, Gunung Malabar. Gunung Malabar nih, Pegunungan Malabar. Luas. Sebelah sini ada, ini Gunung Tilu. Cagar Alam Gunung Tilu. Sebelah sana, ini daerah Ciwidey. Daerah Ciwidey. Sini juga bisa lihat, ini ada Gunung Gede Pangrango nih, kelihatan dari sini. Gunung Gede Pangrango. Ini pemandangannya bagus sih dari sini. Gunung Singa. Dikelilingi pegunungan, nggak tahu gunung apa nih dari sini.
Mm-hmm.